kami persilakan untuk duduk kembali. Dan kepada bapak-bapak kami ucapkan terima kasih untuk kembali ke tempat. Sesaat lagi kita akan saksikan partai utama, partai internasional. Dan pertandingan ini akan dipimpin oleh wasit plus Riri Hena, akan dibantu oleh Hakim A, John Maurizio Teni, Hakim B, Oki Bakrin, dan Hakim C, Jovison Fondo. Indonesia sukaron. Sebelum pertandingan dimulai, sabuk akan diserahkan dan diperbutkan dari Ketua KPPI Papua kepada perwakilan WBC Asia. Dan sabuk ini akan diperebutkan pada pertandingan partai utama malam ini antara Gessler Am dan Muhammad Bilal. Kemudian sabuk akan diserahkan kepada perwakilan WBA Asia yang diserahkan oleh Bapak Ketua KTPI Papua, Bapak Ziahaya, yang juga akan diperebutkan pada pertandingan malam ini. Siap ya? Siap. Kasih ini. Siap ronde pertama. Ronde pertama siapa? Rahel. Rahel siap. Ronde pertama ayo. Siap. Hadirin Papua Boxing 2019 Indonesian Pride 3. Dan pertandingan ini dipimpin oleh wasit tinju internasional Nus Riri Hena.
Wisnu. Wisnu Tuhan. Wisnu Tuhan. Wisnu Yesus. Yeah.
Siku. Picha. Aduh, cepat. Siku. Siku. Kamu jangan jauh.
Perhitungan sementara hasil angka. Hakim A 38-38, Hakim B 39-37, dan Hakim C 39-37. Yeah.
Hadirin, baru saja kita saksikan partai tinju internasional, yaitu perebutan sabuk WBA WBC Asia antara petinju Gesler Muhammad Bilal, petinju Pakistan Muhammad Bilal, dan petinju Indonesia Gesler A. Hadirin, berhubung terjadi benturan atau banting dalam peraturan tinju, setiap di atas 5 ronde maka diadakan penghitungan angka. Dan inilah keputusan ketiga hakim. Hakim A, John Yonteni, 46-46, 48-48. Hakim B, Oki Bakin, 47-47. Hakim C, Jurison Bondo, 47-47. Dan pertandingan berakhir dengan draw. Maka Gesler masih tetap juara WBC Asia Silver.
kita beri aplaus kepada petinju Papua. Anak Papua masih bisa mempertahankan gelarnya dengan perhitungan dan draw. Hadir Geser tetap juara WBC Asia Silver. Dengan perhitungan angkat draw, maka Geser masih tetap juara WBC Asia Silver. Hadirin, inilah petinju Indonesia asal Papua, Jayapura. Beri aplaus kepada petinju kebanggaan Papua Indonesia. Ladies and gentlemen, Geser, Geser, Geser. Saya akan memberikan mic kepada Geser Up. Selamat malam buat semua. Saya hebat. Saya tidak mempertahankan. Tetapi juara yang dipegang Geser tetap
tetap juara BBC Silver Asia. Dan demikian Bapak Ibu sekalian dapat memahami apa yang kami sampaikan. Mudah-mudahan ke depan ada muncul lagi geser-geser yang bisa membawa nama harum bangsa dan negara, khususnya tanah Papua yang kita cintai. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, satu lagi, bahwa sesuai dengan aturan bahwa 5 ronde. Terima kasih. Kalau di bawah 5 ronde itu teman langsung technical draw. Tapi di atas 5 ronde itu dihitung angka. Antara draw dan pengumpulan angka yang terbanyak dialah yang menang. Kalau dia tetap adalah sebagai juara. Jadi mohon supaya dimengerti, memang itu adalah aturan dan bukan kita ngatur-ngatur, tidak. Itu aturan yang sebenarnya. Bahwa di bawah 5 ronde itu technical draw. Kalau di atas 5 ronde ke atas, hitung angka dan pengumpulan angka yang terbanyak menang. Kalaupun draw dan dia juara, dia adalah tetap juara. Juara tetap juara. Champion is champion. 5 ronde sudah selesai. Pak Gesler hadirin mengalami luka, makanya partai ke-8, partai utama, partai terakhir. Gesler ditetapkan sebagai demikian, masih tetap sebagai sang juara. Usai sudah seluruh rangkaian pertandingan pada hari ini, Papua Boxing 2019.